3, 2, 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan gelar giat temu calon jamaah haji bersama Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan. Dalam kesempatan ini, Bupati Bangka Selatan bercengkrama sekaligus berharap para calon jemaah haji dapat menjadi haji yang mabrur. Selain itu, Bupati juga mengimbau para calon jemaah haji diminta untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan. Karena menurut Bupati, cuaca antara Arab Saudi dengan Indonesia berbeda jauh, oleh karena itu untuk menunaikan ibadah haji butuh fisik dan kesehatan yang prima. Makan ada beberapa himbauan dari Kemenak. Makanya kita kumpul di sini biar silaturahmi awal, karena tanggal 3 rombongan haji ini akan diberangkatkan dari Masjid Akbar Bangka Selatan. Ya, ini tahap-tahap awal aja sebagai calon jemaah haji dari Kabupaten Bangka Selatan. Simpel sih saya bilang sama mereka, sesuai dengan buku petunjuk-petunjuk yang ada, yang penting kesehatan lah yang terpenting. Selain itu, Bupati juga meminta para calon jemaah haji untuk saling membantu ketika tiba di Tanah Suci, khususnya calon haji yang masih muda membantu yang usianya sudah lanjut. Dari Bangka Selatan, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saya di sana ya, sehat-sehat di sana.